Nah, teman-teman, gue sudah sampai di lokasi untuk dites darah, tetapi di sini dipenuhi oleh para penyamun dan bandit ya. Kita harus bereskan dulu para penyamun dan bandit ini. Satu lagi mana? Satu lagi. Oh! Penyamun api, bro! Waduh! Aih! Darah gua tinggal 9 lagi, cuy! Buset, cepat banget ya. Perbaiki sirkuit elektronik. Tingkatnya rumit ya. Oke, selesai bro. 9 detik. 10 detik. Perbaiki sistem pembukaan pintu. Berarti ini kita harus perbaiki dulu. Wow. Oke, gua sudah hack ya, gampang sekali ini. Temui Adam untuk pengambilan darah. Temui Adam untuk pengambilan darah. Oh, berarti kita harus jemput ya. Adam berada di belakang gua, cuy. Nah, itu dia. Wow, gua harus muter, bro. Ada jebakan pula. Oh, Adam udah di sini. Oke, sebelum kita mulai mengambil darahmu, kita perlu menghentikan air yang memuncur dari sistem keamanan kebakaran. Sepertinya terdapat kegagalan fungsi. Coba kamar berikutnya, ruangan berikutnya. Patok utama pasti ada di sana. Bisakah kamu melakukannya? Oke, tidak masalah, Papa. Aku akan menuruti permintaanmu. Kamar selanjutnya, ruangan selanjutnya. Di sini. Wow, banyak sekali cat radioaktif ya yang bertebaran di sebelah sini, teman-teman. Tapi radioaktif ini tidak mempengaruhi gua, cuy. Tidak memberikan dampak apapun ya sekarang ya. Apakah artinya ini gua sudah kebal terhadap radioaktif? Gua juga nggak tahu. Nah, untuk menghentikan air yang mengucur di sana, gua harus puter ini, teman-teman. Sekarang kita temuin Papa, anjay. Papa, cuy. Papa untuk diambil darahnya. Aku sudah menyiapkan semuanya, jadi bisa kita mulai. Sekarang, iya, Papa. Aku menemukan bahwa darahmu menyembuhkan sel yang terinfeksi. Kita butuh darahmu lagi untuk membuat obat atau serum. Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku akan menghubungkanmu dengan mesin pemisah darah ini. Sudah cukup tua, tapi semoga berhasil. Apakah sakit? Enggak kok, sedikit. Kayak digigit semut. Nah, ini dia proses pengambilan darahnya. Wow, wow. Oh, Papa, ada apa ini? Mesinnya rusak. Waduh, terbakar lagi. Ujingku! Ujingku! Bangunlah, Ujingku! Papa, apa yang terjadi, Papa? Oh, tenang. Ada kesalahan kecil. Mesinnya terbakar. Aku beruntung kamu di sini. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang, Papa? Akan kuperiksa apakah ada mesin pemisah lain di sini ataukah tidak. Oke, guys. Misi pengambilan darah sudah berhasil walaupun gagal ya. Walaupun gua sempat meninggoy tadi sebentar, oke, nggak apa-apa. Kita harus kembali lagi ke kota, cuy. Ngapain kembali lagi? Halo, Papa. Jadi gimana, Papa? Semoga kita menemukan perangkat baru. Ya. Aku bertanya kepada Yohan dan katanya mereka menggunakan alat pemisahan darah di pusat luar angkasa. Coba kamu ambil alat itu. Wow. Jadi gua harus kembali ke pusat luar angkasa. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman. Gua sudah sampai lagi di tempat peluncuran roket. Objektif gua yaitu mencari alat pemisah darah. Wow, diserang radiasi lagi.
Kok lama ya sekarang ya? Pintunya terkunci secara elektronik. Gua harus pergi ke ruang kontrol untuk membuka pintunya tersebut. Baik, gua kena perangkap cuy. Pantesan gak bisa bergerak ya. Oke, pintu sudah dihack. Ini kemungkinan tempat aksesnya ya. Wow, zombie-zombie yang ngeri banget cuy. Buset, 3 zombie kuat di sini. Buset. Oke, semua sudah dikalahkan. Sekarang kita mencari tombol yang tepat. Tombol yang tepat, tombol yang tepat. Aduh, bentar cuy, bentar cuy. Enggak. Oh, ini cuy. Oke, nomor 7 kita tekan. Sekarang pintu sudah bisa diakses. Kembali lagi ke pintu tersebut. Pasti banyak para zombie di sini ya bermunculan. Oke. Semua zombie sudah kita kalahkan. Buka pintunya. Ada puker, bro. Oke, nice. Perangkat itu tidak ada di sini, tetapi para ilmuwan meninggalkan catatan. Kita baca dulu teman-teman catatan apa yang ditinggalkan oleh para ilmuwan ini. Ruangan ini cukup aneh ya. Mungkin ini lab, tempat percobaan, dan ada... Wow. Di dalam kandang ada tengkorak. Tengkorak siapa itu, cuy? Kita baca dulu catatannya di sini. Perangkat pemisahan sudah dibawa ke ruang penelitian roket. Oke. Baik sekali ya, para ilmuwan yang memberi catatan itu. Jadi gua nggak pusing-pusing lagi mencari di mana lokasi alat pemisah darah tersebut. Yeah.
Nah ini dia teman-teman, alat pemisah darahnya sudah kita temukan. Mantap, misi selesai. Wow, halo Bapak, aku sudah menemukan alat pemisah darah ini. Oh, mantap. Semoga alat ini bekerja sekarang. Ini adalah percobaan terakhir kita. Kita akan mengambil sampel darahmu. Siap, Papa. Akan kulakukan demi mengembalikan umat manusia kembali lagi ke wujud aslinya, yaitu wujud manusia. Ya, teman-teman. Gue sudah kembali lagi ke lab ya. Kita bakalan melakukan pengujian sampel darah yang selanjutnya bersama Papa. Ya, berdua ya di sini bersama Papa untuk menyelamatkan nasib umat manusia dari kepungan para zombie ini, supaya ketika mereka digigit dari para zombie tidak berubah menjadi zombie ya, jadi aman. Woi, apaan tuh? Ada jebakan cuy. Yo Papa, kamu cepat sekali ya sudah sampai di sini. Ya. Aku sangat cepat sekali melebihi angin ya untuk sampai di sini. Semuanya sudah siap, kucingku. Aku hanya tidak punya cukup waktu untuk menghubungkan daya jaringanku. Sepertinya sudah. Sepertinya bagian ini sudah. Ternyata harus dihubungkan lagi dayanya ya. Ini yang kedua kalinya loh. Sorry guys, gua nggak ngeh anjir. Ternyata emang yang kedua kalinya cuy. Oh enggak cuy. Oh. Belum bisa. Oh, kita berhasil cuy. Kita berhasil menguji darah yang terinfeksi. Dan wow, men, Papa, kamu kena tembak. Nak, aku menyayangimu. Oh, men, Papa, aku kena tembak. Siapa yang menembak ke papaku? Itu dia Dr. Smith. Akhirnya kamu berhasil. Aku sudah memperkirakannya. Jangan khawatir, aku punya beberapa rencana denganmu juga. What? Men, itu perasaan flashbang deh. Flashbang cuy. Kenapa jadi asap? Oh men, ternyata bener ini cerita lanjutan. Gua kira ini cerita sebelumnya loh. Shit lah, gua gak expect cuy.
Oh, mampus. Kena lempar. Oh men, gua kaget banget di sini, papa gua meninggoy cuy. Shit lah, Smith. Anjir, darah gua habis lagi. Ngecheat anjir, ini namanya ngecheat cuy. Menghentikan waktu ya, ngecheat banget. Oh men, papaku meninggoy dan data hasil lab gua dicuri. Oh shit, ayo kita laporkan ke Yohan. Papa sudah meninggal, Yohan. Men, oh shit, Yohan, papa meninggal, Yohan. Gimana ini, Yohan? Gua kira itu cuman itu doang, cuy. Ulangan di masa lalu, ternyata emang bener lanjutannya cuy. Shit lah. Yohan, papa sudah meninggal. Iya, kakak, ayah kita sudah meninggal. Ini mengerikan, kenapa dia? Kenapa kakak? Aku minta maaf Yohan. Ketika aku sedang di uji lab, ada yang menembak papa aku, ternyata itu dia Smith. Oh my god, aku gak nyangka kakak. Papa bisa meninggal, sangat tragis. Setidaknya aku punya kamu kakak, saudaraku. Kita harus membunuh kepala subit itu dan mengambil kembali obatnya. Jika butuh sesuatu temui aku akan membantumu semampuku. Terima kasih adikku, akan kutangani Smith. Jangan khawatir tentang itu. Oh men, Yohan meninggal men. Jadi gua harus kemana lagi ini? Oh shit, Yohan meninggal men. Wah, ini ending yang tragis banget cuy. Bagaimana kita menguburkan Yohan men? Wah, shit.